Golkar ini partai yang terbuka, partai yang inklusif. Siapapun warga negara yang masuk ke partai Golkar selama memenuhi syarat, monggo. Kami, Golkar ini kan aset negara. Untuk menyangkut dengan Bapak Jokowi maupun Pak Wapres Mas Gibran, sampai dengan hari ini tidak ada informasi untuk masuk ke partai Golkar, ya. Kan apalagi Bapak Presiden Jokowi kan sudah menjadi Bapak Bangsa. Bapak Presiden Jokowi kan milik semua partai, kalau Bapak Jokowi. Jadi, dan saya pikir sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu. Kalau Mas Gibran kan udah jadi Wakil Presiden, jadi pasti mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Apalagi Golkar kan sudah partai pendukung Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi saya pikir kita tinggal bagaimana memberikan dukungan penuh dalam rangka pembangunan untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo dalam mencetarakan rakyat Indonesia. Saya pikir gitu ya. Oke.